Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Kita bersama tim menuju bendungan atau waduk Pulau Buru Maluku dalam rangka bakti sosial yang diadakan oleh Waduk Wayapo atau Bendung Wayapo, yaitu Sunatan Masal, kurang lebih 25 anak. Saya tim relawan kerjasama dengan tim relawan RAP PT RAP Pulau Buru bekerjasama dengan Waduk. Kita bawa anak-anak adat. Saya punya jatah 7 orang untuk disunat pada sebentar ini. Kita menuju perjalanan kita nih, guys. Ini kita sudah di Metar. Dan ada tempat kecil. Semua lamar, kursi, kompor apa. Solid. Sudah masuk di Desa Wapsalit. Daerah tambang gas, dan di sini ada perusahaan gas yang masuk tenaga air. Sana kedampak. Guys, lokasi panas bumi di PT Ormas. Iya. Suasana Desa Wapsalit. Sini warga lokal yang memilih. Teman-teman, ini jalanan lintas Buru Selatan, nomor oleh Thank you.
mana dong sih dia? Dia gak pulang balik kartonnya pak. Sih udah tunggu ngelir kan layanan ketiga ini. Mana ketiga? Masih masuk urus sini masih baik. Iya, udah bilang kalau ke sampai di apa itu kalau ke jalan ke urus lantai. Iya, masuk di wilayah urus lantai. Ramai. Iya, dia turun sampai langsung satu kali pilih. Begini saya jatuh sih. Berapa hari sih di sini dong Rima? Setiga hari. Alhamdulillah kita sudah sampai guys. Ini jalan masuk perusahaan. Victor. Dari jalan masuk dari jalan poros kurang lebih kalau satu hari, kilo. Kamu dua bisa dapat berapa tangan? Satu hari. Itu berapa kali? Hanya bilang begitu saja. Bila malam kamu panggil mau lagi. Kira jalan sudah. Saya bisa masuk. Iya, kan dijaga tuh. Iya. Keamanan. Masuk. Mami jauh itu sampai sana-sana itu. Dibawa. Ada mobil itu. Dibawa. Berapa? Karyawannya hampir 1000 ya. Dibawa ini. Dewan dua duduk ya.
pakai tangan. Pakai betul lah. Nah itu muci. Ini saudara cuci. Oh sudah tembus tapi belum dipakai ya? Bisa masih dicor dulu. Oh iya. Teman-teman, ini adalah salah satu bendungan yang terbesar di Indonesia Timur. Berada di Kecamatan Wayapo, Datara Wayapo. Ya, kita tim relawan RAP Peduli Buruh, kita ini anak kita bawa kurang lebih 25 orang untuk hari ini mau disemat. Karyawan bendungan. Nah ini growing together. Direkturnya RAP Buruh. Masuk. Demikian guys, sekilas perjalanan kita dari Desa Grandeng menuju Bendungan Wayapo atau Waduk Wayapo, salah satu bendungan yang terbesar di Indonesia Timur, yang hari ini kita bawa anak-anak 25 orang. Kita dari tim relawan RAP Peduli Buruh membawa sekitar 25 orang bekerja sama dengan waduk dalam hal sunatan masal. Yes. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada PT, kepada waduk dalam hal ini semua komponen yang punya kepentingan, kami ucapkan banyak terima kasih. PPAD Adiakso, kemudian yang lain. Oke. Okay. Salam satu habis, salam satu profes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.